Senang durinya dia. Senang berduri. Ini adalah pohon andaliman. Apa itiritir? Andaliman itiritir. Andaliman itiritir gitu aja. Pohon ini penuh dengan duri yang tajam, duri tajamnya. Dan kalau ambil buahnya harus hati-hati. Daunnya harus penuh dengan perasaan. Daunnya pun ada rasa-rasa duri juga daunnya ya. Iya. Tapi ini adalah salah satu bumbu masak yang digemari, yang sangat disenangi oleh suku Batak. Teman-teman kita dari Tapanuli, iya. Suku Batak khususnya ya. Kalau masak arsik, sambal tombur. Cocok lah ini jadi bahan. Ngambilnya harus hati-hati, kalau enggak tangannya kena duri. Ibu Simatupang yang punya ini. Ibu Simatupang ini. Ibu, lihat dulu sini Bu, Ibu Simatupang. Oh. Ini dia Ibu Simatupang yang punya yang pohon punya. Tuh, durinya tajam-tajam. Tuh, ngambilnya hati-hati banget. Gila. Tapi rasanya itu loh. Yang rasanya itu tak terlukiskan. Nah, kebetulan waktu saya datang dari Amerika, saya pesan ke Ibu Simatupang supaya andaliman ini disimpan orang. Di pohonnya, jangan diambil dipanen orang, karena saya mau bawa untuk oleh-oleh. Nah, ini Ibu Simatupang ambil. Dan sekarang waktunya kami panen. Hasilnya Inilah dia. Itu dua-dua tong. Nih, iya. Yang sedang panen juga di atas mesin dia. Buahnya. Jangan terlupakan, Mila. Nah. Yang panen ibu itu, saya juga tadi panen ini. Tapi aduh, ini nih tangan saya nih ya, saya tangan. Bantu. Tuh, gemes juga ya. Datang lagi bantuan satu lagi. Sekalipun ini berduri. Ya. Oh, tunjukin. Tapi ibu tambunan juga bantu. Asik juga lihatnya. Ambil. Banyak buah di atas sana. Ini. Ini masih segumpal tuh. Iya. Oh. Tuh. Ini sudah. Masih bergaya ya. Masih bergaya. Pegang ya, Dak. Ini ada yang tua nih. Nah ini dia. Sudah iya. Tua. Ini iya, sudah tua. Masih muda. Hati-hati nanti ketusuk duri. Aku di sini juga loh. Iya. Saya juga tadi sudah bantu ambil. Banyak sekali rambang-rambangnya. Itu di atas masih banyak. Loh, mana Eda? Nah. Telepon. Ada yang pesan tuh, pesan andaliman. Ada yang pesan. Nah. Ini bibit bibit-bibitnya ditanam dari biji. Lalu ini saya dikasih bonus. Saya mau tanam ini di kebun adik saya di bawah. Nanti sore aja, Kak. Lagi panen andaliman. Nanti sore ya. Sekalian iya. Oke. Ini bibitnya dijual ini ya, Eda ya. Dijual. Berapa satu ini? Satu polybag. Eda. Woi, ada semut. Berapa satu polybag dijual? 50, yang besar 50.000. Iya. Itu katanya. 50.000 ya, rata-rata 50.000. Tuh, lihat panen di sana. Siapa mau? Ayo merapat sini. Jadi ternyata mumpung hatiku masih senang di kalau mau petik andaliman ini. Kata yang punya, kata Ibu Simatupang tadi, harus dengan kasih sayang. Harus penuh dengan kasih sayang. Kalau enggak, andalimannya besok aja saya kirim langsung ya. Udah lagi panen, pas. Oke. Itunya bumbu apanya? Bumbu gongsengnya ada satu tuh, cetakan. Banyak kan? Ya, sementara. Ya. Saya. Nih. Kirim dulu alamatnya seperti lupa Mama. Durinya banyak sekali durinya. Ini bunga-bunga ini akan jadi ini bakal buah ini ya. Bakal buah ini.
bakal buah. Nah, satu-satu sudah mulai keluar buahnya. Ini kalau dimakan rasanya apa sih? Getir. Mengitir. Getir enak dan akan lama. Akan lama di dalam lidah rasanya. Lidahnya goyang-goyang. Getir di langki. Dari mana? Masih panen, Bu. Baru. Yang saya makan rasanya masih mengintir-mengintir. Oke. Ini di sini dulu ya. Ini nih, ini banyak ini. Nih. Oh, itu tuh. Aku. Deketin dekatkan. Iya. Eh, dadah. Aduh, mengintir. Itu bawahnya itu. Ini bawahnya nih. Ini. Iya. Ah, iya itu. Gemes ya. Gemes. Aduh, mengitir. Ini lagi. Di lidahku tadi aku makan. Nah. Tunggu, jatuhin aja ke situ. Aku mau jemur dulu. Oke. Oke, Kera yang jaga. Kera jaga. Lihat sini, Kera. Kera apa lihat apa? Lihat sini ada. Lihat apa? Orang udah ditahan. Aduh. Ini antara mana okay. Mau dua Amerika. Dah. Dah Kera, dah.